Baik, sementara itu, penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali pula berpendapat saranan penyatuan parti politik Melayu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai wajar. Ini kerana orang Melayu kini mencari platform baru. Ikuti pandangan beliau. Dan saya kira orang Melayu sekarang sedang mencari satu platform baru. Kerana dalam kerajaan Pakatan Harapan pada kali ini nampaknya ada unsur-unsur kebimbangan orang Melayu, maka sudah pastilah UMNO, sudah pastilah Parti Bersatu yang dipimpin oleh Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri adalah merupakan pilihan orang Melayu yang wajar, kerana parti ini sekarang menjadi parti kerajaan yang boleh kiranya menggantikan fungsi UMNO sebagai pelindung kepada orang Melayu. Saya kira sebenarnya tawaran Tun Mahathir ini bersifat rentas. Dia tidak semestinya kepada parti-parti yang di luar daripada UMNO dan juga PAS. Konteks yang Tun Mahathir sebut ini adalah penyatuan Melayu secara keseluruhannya. Jadi saya percaya bahawa ada di kalangan sebilangan daripada pendukung-pendukung UMNO dan PAS, sebenarnya mereka juga tertarik dengan saranan dan juga idea Tun Mahathir ini, kerana kita lihat pada hari ini isu-isu Melayu dan Islam menjadi satu isu yang agak polemik dalam masyarakat pada hari ini. Hanya boleh diselesaikan dengan cara orang Melayu dapat mempertimbangkan saranan itu untuk berada dalam satu gagasan. Kalaupun tidak menyertai parti, tetapi menyediakan satu platform untuk mereka bekerjasama di antara satu sama lain.